Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Kasia. Pada kesempatan kali ini saya akan membersihkan mesin mobil yang terkena oli atau terkena bahan yang lainnya yang kelihatan kusam agar lebih kinclong, yaitu dengan menggunakan satu bahan. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregasia, ya, untuk membersihkan mesin mobil yang terkena oli, caranya sangat gampang, yaitu dengan menggunakan satu bahan saja, yaitu minyak latung atau minyak tanah. Sahabat Gregasia, ya, kemudian minyak latung atau minyak tanah yang sudah kita masukkan atau kita masukkan ke tempat atau wadah, kemudian kita kuas ya dengan menggunakan kuas seperti ini. Nah ini ya, kita kuas berulang-ulang sampai mengkilat untuk mesin ini ya. Kemudian ini ya, agar lebih mengkilat, kita kuas. Selanjutnya kita ambil lap dan kita lap sampai mengkilat atau sampai bersih. Seperti ini ya sahabat Gregasia, sebelumnya kusam, setelah sudah kita lap kemudian sudah kita bersihkan, mesin ini sudah menjadi kinclong. Ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai mesin ini benar-benar kinclong ya. Ini adalah cara sangat mudah sekali untuk membersihkan mesin yang terkena oli pada mobil. Jadi seperti ini ya sahabat Gregasia, yang sebelumnya oli ini menempel dan sekarang sudah kinclong, sudah bersih ya. Jadi hanya dengan satu bahan, yaitu dengan menggunakan minyak latung atau minyak tanah, mesin ini bisa kinclong kembali. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam Gerai Kasia.